Oke, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi cuplikan video tentang sebuah tradisi di Madura, tepatnya di Desa Kilianyar, Kecamatan Kamal, Bangkalan. Ya, ini tradisi tek-tek-tek. Tradisi ini merupakan bagian atau rangkaian dari tradisi pertunangan di Kamal yang sedikit berbeda dengan daerah lain. Tek-tek-tek terjadi atau dilakukan ketika balasan dari pihak keluarga perempuan di rumah keluarga laki-laki. Seperti pada umumnya, tradisi ini diawali atau rentetan pertunangan biasanya memang diawali dengan Arabes Paker, kata orang Madura. Kemudian angin-angin, Arabes Paker, lalu dilanjut dengan nyere penang atau nyabu ocak. Kemudian nyabu ocak lamaran, lamaran itu dari pihak laki-laki. Datang ke pihak perempuan suatu rombongan dengan membawa jajan dan lain-lain untuk bermaksud deklarasi permintaan bahwa si cewek dilamar untuk selanjutnya. Beberapa hari kemudian atau seminggu setelahnya, rombongan dari pihak perempuan membalas berkunjung laga tandang ke pihak laki-laki. Juga sama membawa cuwe dan lain-lain. Di kunjungan itu seperti biasa juga ada sambutan-sambutan dari pihak tamu, dari pihak cewek, dan dijawab dari sambutan jawaban dari pihak tuan rumah, dari pihak laki-laki. Kemudian sebelum pulang, nah disitulah yang tradisi tek-tek-tek itu terjadi, yakni si perempuan yang dilamar tadi didudukkan di atas kursi, kemudian di depannya ditaruhlah talam, dan talam itu yang nanti ditabuh kemudian oleh pihak tuan rumah sehingga berbunyi tek-tek-tek. Mungkin gitu imajinasinya gitu, walaupun bunyinya nyabu talam, kalau ditabuh itu mungkin nang-nang-nang. Itu tandanya bahwa kerabat, tetangga, dan keluarga besar pihak laki-laki segera untuk bersedekah, memberikan sejumlah uang seikhlasnya kepada tunangan dari pihak yang perempuan. Atau di tempat lain ada ontalan, bahasanya beda-beda, tapi di Kilianyar ini namanya adalah tek-tek-tek. Itu biasanya diawali dari para tetangga. Dari uangnya tidak dikasih langsung kepada si pihak perempuan, melainkan ditaruh di talam tadi, talam di yang ditabuh tadi. Kemudian setelah tetangga, maka kerabat-kerabat dekat tunangan yang laki-laki. Kemudian terakhir si yang bertunangan itu, yang cowok, yang terakhir. Dan nominalnya semakin dekat hubungan kekerabatan dengan si cowok, semakin besar, maka yang terakhir pemberiannya juga yang bertunangan langsung untuk itu juga yang besar. Seperti yang terjadi di Kilianyar pada saat prosesi besen antara Bahrul dan Rila ini, pemberian dari keluarga yang besar, dan yang Bahrul yang terakhir bisa dilihat nanti. Itu yang paling banyak, sehingga setelah pulang dihitung semua pemberian tetangga, kerabat, dan saudara itu dihitung menjadi dapat 10 juta. Itu selengkapnya lihat di video. Saya doakan mudah-mudahan pasangan ini, pertunangan ini berlanjut hingga ke pelaminan. Sini bapaknya, bapaknya, Pak. Sana ya.
Bisa, Bu.